Hey, here we go. Welcome back to my channel, guys. Rich Break. Okay, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menggunakan video green screen. Jadi kita akan melakukan tutorial kru makai di Kaymaster ini. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu penampakan hasil editan yang sebelumnya sudah saya buat dengan menggunakan green screen animation. Oke, kita lihat. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Alright, jadi seperti itu, guys, penampakannya. Bagaimana, kita langsung aja deh ke tutorialnya. Kita buka Kaymaster. Alright, Kaymaster. Kita buat project baru, guys. Namanya terserah. Oke, sebelumnya saya sudah bikin ngerekam video kamera. Sebelumnya sudah saya rekam, ini dia. Oke, next. Oke, jadi seperti ini. Yang belakangnya jelek, saya potong dulu. Oke, jadi kita masukkan, guys, di sini fitur-fitur layar. Kita masukkan green screen-nya yang sebelumnya saya sudah download. Di YouTube banyak green screen animation, kalian bisa pilih yang mana aja. Banyak sekali di YouTube. Di sini saya menggunakan green screen yang ini. Saya cut dulu depannya karena depannya itu intro-nya. Hapus yang depannya, kita langsung ke inti. Oke, di sini kita cut yang depan, trim bukan cut. Oke, jadi seperti itu, dan kita masukkan nih, aktifkan kru makainya di enable. Nah, akan seperti itu. Dan kita atur juga posisinya yang pas. Di sini belakangnya kita lihat. Nah, kita harus pasin. Oh, terlalu bawah. Nah, di sini HP saya agak nge-lag ya. Mohon dimaklum. HP Cina. Oke, sini sudah pas. Oke, dan kita coba tes. Ada suaranya, hapus saja. Tapi agak nge-lag ya. Lihat kan? Di HP saya agak nge-lag kalau video layar. Tapi sebenarnya kalau ini sudah diekspor, hasilnya bakalan smooth seperti video green screen-nya, bakalan smooth dan tidak nge-lag seperti di sini. Oke, jadi itu sudah bagus. Kalian bisa ekspor videonya, save, dan kalian bisa share di mana aja, upload di YouTube ataupun apa. Ya,
Jadi seperti itu tutorial kali ini, cara menggunakan Kuruma Key. Dan itu tadi saya membuat video pendek juga yang bagus dan keren. Oke, jadi jangan lupa di klik subscribe, like, dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan, saran, dan kritik. Dan juga jangan lupa di share kemana aja, sosmed ataupun teman kalian. Alright, thank you for watching guys. See you for the next video. Hatur Nuhun.